Teman-teman Sandi Kreatif, ketemu lagi dengan channel saya yang kali ini juga saya pergi ke tempat kolecer yang sekian lama saya menghilang dari kolecer karena kemarin ada sempat turun hujan. Teman-teman Sandi Kreatif, yang saya lewati dulu Gersang, ini sekarang sudah hijau lagi karena sempat ada turun hujan. Ini kembali ke tempat kolecer di puncak Panadangan. Sudah terdengar bunyi kolecer. Dan sekarang memang lokasinya sudah hijau. Baik teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton, yang sudah like dan komen. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua. Salam satu hobi, salam sehat, dan sukses selalu untuk kita semua. Nah, teman-teman sudah terdengar suara kolecer. Sandi Kreatif, seperti biasa di tempat ini juga banyak bocah nih yang suka dengan kolecer, dan ada pula yang sedang live. Nih, ini juga yang sedang live ya di sini. Thank you.
teman-teman yang waktu itu ini semua kering, ini alang-alang sudah tumbuh lagi dan lebih hijau karena sudah pernah datangnya waktu hujan. Ini kolecer tinggal ya, ini kolecer tinggal dua, yang ini sama yang itu. Dan ini juga ini kolecer anak kecil, ada sekedar hiburan mereka. Anak kecil seneng melihat kolecer ini.
teman-teman, ini sisa ya, sisa yang sudah tidak terpakai lagi. Ini pakai lencer 3 ya, lencernya 3 atau petangger atau lelencer. Ini sudah nggak dipakai lagi. Ini kalau dari dekat sebesar ini. Ini buntut ya, buntutnya panjang hampir satu batang apa namanya ya, daun kelapa. Ini 3 ya teman-teman, sampai ke atas ini 3. Yang biasanya di sini penuh berjejer berderet, sekarang tinggal 2 ya, tinggal 2. Dan nampak ini juga kebunnya sudah menghijau lagi, sudah penuh dengan alang-alang, tapi angin masih kuat, masih kencang. Ini ada 2, yang sebelah sini cerlang, yang sebelah sini cerlang, cuman sengaja yang di sini dibikin bunyi ngicik ya. Ini kenapa teman-teman dibikin miring? Ini sebenarnya yang dipakai di tempat saya miring begini supaya ada hentakan. Nah, ketika terkena angin mundur, dan bunyinya itu ketika melebihi batas kekuatannya. Kalau yang bawah itu sengaja dibikin tidak berisik, jadi yang bunyinya seperti menggelegar, seperti petir. Cara pasangnya sama, ini juga yang bawah miring, yang ini juga miring. Tidak seperti di tempat teman-teman atau tempat yang lain dipasang berdiri. Di sini belum pernah mencoba teknik yang seperti itu.